Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus Harapan Jaya dengan menggunakan bodi XJD SR3 Ultimate R ya. Untuk modnya seperti biasa dari Asik FM yang statusnya adalah sell, dan untuk liverynya ini dari Mas Raden Mas Saputra ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja untuk mulai untuk melakukan perjalanannya ya. Kita mulai dari map Cirebon ya ini. Nanti kita akan sampai di tol dan kita akan ya ngobrol-ngobrol seperti biasanya ya. Untuk bodinya sudah pernah kita review sebelumnya di video sebelum ini ya. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton, silakan nonton dulu supaya tidak ketinggalan ya info-info mengenai mod ini teman-teman. Oke, langsung aja kita berangkat ya. Kita menggunakan kamera interior di sini. Dan kabarnya untuk busit ini akan ada event baru ya, yaitu event spesial 17-an. Jadi untuk eventnya itu cukup spesial ya teman-teman. Jadi seperti halnya Ramadan atau Lebaran gitu ya, itu pasti ada event. Nah, kalau bedanya di event 17-an ini itu terdapat mini game ya. Yang tadinya mini gamenya cuma sepak bola atau melewati rintangan yang ada di Sulawesi. Nah, kali ini berbeda teman-teman. Ada mini game neker ya atau kelereng. Lalu ada juga mini game kayak Gitar Hero ya yang ada di PS2. Jadi seperti itu, atau kalau di Android itu namanya Piano Tiles ya kalau nggak salah. Dan untuk eventnya itu seperti apa nanti bisa teman-teman langsung lihat di Play Store ya. Di situ ada event terbaru spesial 17 Agustus di ini ya, download gamenya Busit gitu ya. Nah, untuk eventnya juga terdapat umbul-umbul ya, dan juga pemasangan bendera merah putih tentunya yang nantinya memeriahkan dari setiap map ya di busit ini, jadi lebih warna-warni lagi teman-teman. Jadi kalau Lebaran atau Ramadan itu terdapat posko atau biasanya ada traffic yang mudik, kalau di 17-an itu terdapat umbul-umbul, terus ada kegiatan-kegiatan seperti pesta hiburan gitu teman-teman. Jadi lebih apa ya, lebih variasi lagi gitu ya. Itu salah satu event yang cukup keren menurut saya, karena belum ada ya game-game lainnya yang ya seperti itu teman-teman. Kebanyakan ya mungkin game-game simple-simple ya yang dari developer Indonesia. Namun kalau simulator kan Busit ini ya yang saya rasa lebih aktif ya, seperti event Ramadan, event 17-an ini. Yang belum ada mungkin event kayak ini ya, apa tahun baru itu belum ada ya kayaknya. Dan ini kita sampai di jalan tol Brebes ya. Ini mapnya seperti biasa seperti ini. Untuk liverynya ini saya suka banget loh, untuk livery buatan dari Mas Raden Mas Saputra. Selain livery Harapan Jaya, ada livery ini ya, yang bus pariwisata itu keren banget, yang berwarna merah. Saya lupa nama PO-nya, tapi itu keren banget ya teman. Buatan dari Mas Raden ini, wah detailnya itu rapi teman. Mulai dari stiker-stikernya, terus pemasangan kacanya itu semuanya nggak gelap ya, jadi pas gitu ya. Karena biasanya itu terdapat
ini ya, oh kadang itu digelapkan semua, ada yang terang semua, itu ada teman-teman. Kalau ini saya rasa itu pas ya, ada yang gelap terus ada juga yang terang gitu ya. Karena saya itu sekarang udah agak mager ya buat livery-livery itu. Karena gimana ya, kayak beda sama yang dulu ya teman-teman. Karena kalau dulu kan lagi semangat-semangatnya bikin livery ya, kalau sekarang udah agak mager ya, karena livery sekarang itu ya bervariasi gitu ya, jadi lebih sulit teman-teman. Karena saya orangnya kadang ya nggak sabaran gitu ya, jadi agak mager juga untuk membuat livery gitu ya. Lebih sering sih saya bikin untuk video ini ya, review, dibandingkan dengan share livery maupun ini ya, kayak vektor-vektor itu jarang ya. Bisa, kalau dulu itu ya mungkin livery dari MS Antika atau livery dari Narendra ya, saya dulu pernah buat gitu ya, bukan buat sih, lebih tepatnya itu ini ya, merakit gitu ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja biar durasinya nggak terlalu lama. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bisnis Mania.